Platform e-dompet tempatan BUS akan terus menyokong perniagaan khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS menerusi pembiayaan dan pelindungan dalam bentuk insurans. Ketua Pegawai Eksekutifnya Khairul Abdullah menjelaskan langkah itu dapat membantu perniagaan mikro serta PKS mengharungi norma baru dan menangani impak COVID-19. So we're looking to kind of penetrate a broader subset of that, such that we can help more and more of these micro SMEs get their feedback and continue to trade again. Ketika ini terdapat lebih 120,000 perniagaan mikro dan PKS di bawah platform BUS. Namun hanya 15,000 yang mendaftar untuk program digitalisasi perniagaan yang ditawarkan platform berkenaan. Justru syarikat berhasrat untuk meningkatkan jumlah tersebut dan memastikan ekosistem e-dompet dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan. Beliau berkata demikian dalam persidangan maya pembangunan ekosistem e-dompet.